Wanita ini adalah Evie. Dia adalah tawanan dari iblis pohon. Dia ingin menculik bayi dari iblis pohon, tapi dia ketahuan. Akhirnya dia dikejar-kejar oleh iblis pohon. Dia pergi bersembunyi ke rumah temannya yang bernama Mary, tapi Mary menolaknya. Dia malah ingin belajar bagaimana cara memanggil iblis pohon. Dia ingin melakukan ini karena dia sudah bosan dibuli oleh teman-temannya dan juga dikucilkan oleh keluarganya. Pria ini adalah salah satu korbannya. Dia makan begitu banyak buah yang dilihat harum dan manis, dan akhirnya dia mati dengan mengeluarkan pohon-pohon yang cantik. Dia bahkan balas dendam kepada ibunya sendiri. Ibunya dipaksa makan jamur-jamur beracun yang keluar dari dalam wajahnya. Evie pergi mencari kelemahan si iblis pohon, dan dia menemukan ibunya ada di sana. Kemudian Evie melawannya dan berhasil mengambil jantung dari ibu si iblis pohon. Dan akhirnya iblis pohon pun hancur. Tapi Evie lupa bahwa bayi dari iblis pohon masih hidup. Akhirnya bayi iblis pohon ini mengalahkan si Evie dan membuat Evie terbunuh menjadi pajangannya.